sing duwe perusahaan-perusahaan akeh wis berdampak. Paham. Agar wong desa tak kepenak kok. Pengen mangan bodin ya bodine dewek. Ini kemuyo, ini sih saya kemuyo. Ini nangis goblok. Menang apa, menang apa? Pernayung sedih bar solawatan kelingan dosa badan. Orang katrupe. Terharu orang. Sedih. Orang. Kenapa? Ngelih. Sabar. Lagi ya bu ya. Dalam mani. Kopi ini wis metu wedahe. Metu kopi. Tupi. Metu wedang. Tudang. Metu jajan. Tujan. Metu anggur. Metu anggur. Tunggur. Metu salak. Tulak. Metu jeruk. Ayo apa aja. Ayo apa aja miskin. Konsisten. Oh, baleni. Metu wedang, tudang. Metu kopi. Kopi. Metu jajan. Tujan. Metu anggur. Tunggur. Metu salak. Tulak. Metu jeruk. Ayo. Metu jeruk. Tujer ya orang bisa orang konsisten ya orang pendek kaki ibu lo kenyang orang turut ya diperjelas itu tidak boleh malah jelas nemen oleh ngomong masih aku ibu ngomong turut bisa jatuh wong-wong wayang ya gaweane sekang kayu bisa bungahkan wong apa maning menung saku itu bisa membuat bahagia orang lain oh, iya benar kue masuk Pak Eko ada sebuah ayat kenapa di solawatan tadi kita mau solawatan apa ya mbak? Ngaji karo ngantuk oh, hati-hati karo sing arane iblis karo setan sebab apa mbak Pur? Saya mencoba melihat setan itu dalam kacamata kasih saya. Setan dilihat dari kacamata kasih saya. Ke ana sebuah ayat surate surat Ibrahim. Ibrahim. Ayat 22. Di sini diceritakan seorang manusia yang telah ditimbang amal perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Jebule sing luwi abot amal perbuatan alane. Terus menungsane kepimenten. Menungsane ceritane pang protes maring setan. Tapi ning ayat iki setan ora gelem disalahaken karo menungsa kuwi. Coba. Apa berarti? Alam. Dibacakan suratnya nggih. Nggih. Oh, sing dene nyong top nem berwati top majine. Coba. So, surat Ibrahim ayat 22. Ibu-ibu yang HP-nya ada aplikasi Quran dibuka, monggo supaya awan dia HP-ne melu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bakar. Menang dan kempet sampean. Sikol ya. Nikahnya online, kelone video call, anaknya di download. Aplikasi. Anaknya diunduh. Silakan unduh anak melalui Play Store. Ingat namanya cerita, wong lanang karo wong wadon. Amen. Wis bojo. Lanangnya ke balik gawa oleh-oleh durin. Enak ya. Enak. Balik-balik durene dibuka blok kan. Nah, bojone sing wadon, yeah. Ben ceritane pamangkat muda karoan. Terus papa. Papa gedang.
apa mah? Ya tolong mama tak makan udah karon di sini ya pak. Ya tolong durene ki aja genteng. Nah mama ya pengin beres mah tak turai kok mama. Barang balik udah karawan desi. Bojone sing wadon goleti. Pak kedali durene enteng mama laka orang itu. Orang tinggal ini. Terus lanangnya pimen. Lanangnya akhirnya gue adem-adem. Rasa saya foto rasa gendam. Iya. Tangannya dilepetnya maling raine. Lepet? Ah, kayak mama bune bae ya. Ngajar. Terus? Terus pimen. Ceritanya waduh dia tergo. Orang gue bungin-bungin di dalam malam cukup. Iya, terus? Lanangnya jaluk Nuna Rasul. Nuna Rasul apa? Sunan Ahmad, Sunan Ahmad. Tapi pirang-pirang dong. Maksudnya gitu, pelik-pelok dong. Pelik-pelok dong. Maksudnya kayak iye. Oh. Apa sih? Ancul-anculan. Coba-coba desi. Gimana? Pelik-pelok dong. Pelik-pelok dong. Ah, kira-kira halus. Senang sih ya. Coba aku buat deh. Pelik-pelok dong. Terus ben maring-maring anu lanang wadon ben mau. Iya, terusna. Wadone kan isih dendam. Iya. Lanange jaluk jatah. Blik-blok pompoan. Akhire saking tugale wadone ketenan. Kepah mambune bae ya, Pak. Semua kebaikannya harus meningkat setelah menikah. Muka makane arane rumah tangga, tangga kan mesti mendukur. Angger keburukan si meningkat arane di rumah tangga. Arane rumah duka. Rumah hantu. Pernikahan kue apa tan? Pernikahan kue pertemuan antara barang saru loro lanang wadon. Ya nanti. Barang saru loro utawa saruon utawa farji. Farji. Wong lanang kue barang tura. Ini turah jendol sih turah wong wadon tur lanang duwe barang turah wong wadon duwe barang pecah ini pecah meletek sih wong lanang duwe barang turah wong wadon duwe barang pecah angger kumpul enake ora lunge kumpul suaranya sangang mulang 10 wadon 10 dina wadone meteng lahiran dito makna muga-muga dadi bocah sing soleh lan soleha. Kon saru tapi pungkasane tetep ngaji ya teng. Ya begitu. Pungkasane apik. Aja ndeleng sarune tok tapi bagaimana pelajaran dari sarune kuwe kan. Kon ngerti Bapak Wati. Mari kita juga harus belajar dari barang-barang sing najis. Belajar sing najis. Anak kewan sing ditakdir najis, tapi ora tau ngangluk maring Gusti Allah. Apa itu? Asu, Mbak. Asu. Asu kan ditakdir ilere najis, iya. Daginge najis, haram. Tapi asu ngangluk ora maring Gusti Allah. Ora. Ya Allah tulung nyilake aja najis kok Gusti Allah. Ora Rasul ya. Bisane menungsa ka barang sing suci tapi malah sering ngangluk karo Gusti Allah. Iya, Dan. Ini ngaya ku. Pinter-pinter bersyukur ya, Bu ya. Dan. Sebab Sunan Ahmad, Sunan Ahmad. Pirang-pirang dong. Maksudnya iki lho, klik blok dong. Maksudnya kayak iya. Apa sih itu ancul-anculan? Coba-coba desi. Gimana? Plik-plok-plok. Ah, kira-kira halus. Coba aku buat deh. Plik-plok-plok. Plik-plok-plok. Wah, cebut. Ini kemudian terus, Ben, balik-maling-maling. Anu, lanang batur, Ben, mau. Iya, terus-terus.
wadone kan isi dendam. Iya. Lanange njaluk jatah. Mah. Bliklok pengkuma. Akhirnya saking tugale wadone ketenan. Kepah mambune bae ya, Pak. Iya, sekarangnya dibujuan ya kebaikannya kudu meningkat ya ten. Semua kebaikannya harus meningkat setelah menikah. Muka makane, arane, rumah tangga, tangga kan mesti mendukur. Angger keburukannya sih meningkat, arane di rumah tangga. Arane rumah duka. Rumah hantu. Pernikahan kue apa tang? Pernikahan kue pertemuan antara barang saru loro lanang wadon. Ya nanti. Barang saru loro utawa saruon utawa farji. Farji. Wong lanang kue barang turah. Ini turah. Jendol sih turah. Wong wadon wong lanang kue barang turah. Wong wadon kue barang pecah. Bletek sih. Wong lanang duwe barang kurang, wong wadon duwe barang pecah. Angger kumpul enake ora lunge. Kumpul suarane eh. Sangang mulang 10 wadon, 10 dina wadone meteng. Lahiran ditongakna muga-muga dadi bocah sing soleh lan salehah. Kon saru tapi pungkasane tetep ngaji ya. Ya begitu. Aja ndeleng sarune tok, tapi bagaimana pelajaran dari sarune kuwe kan. Kon ngerti babuati. Mari kita juga harus belajar dari barang-barang sing ngaji. Anak kewan sing ditakdir najis tapi ora tau ngangluk maring Gusti Allah. Apa itu? Asu, Mbak. Asu. Asu kan ditakdir ilere najis ae. Daginge najis haram. Tapi asu ngangluk ora maring Gusti Allah. Ya Allah tulung nyong ilate aja najis kok Gusti Allah. Ora tersuna ya. Bisane menungsa ka barang sing suci tapi malah sering ngangluk karo Gusti Allah. Iya, Dan. Pinter-pinter bersyukur ya Bu ya. Sebab sing wong gelem bersyukur kuwe